Aska ya, panggilannya Aska, nama lengkapnya aja. Perkenalkan semua ya, jadi saya atas nama Bapak Deddy Hasono, ayah kandung Aska ya, panggilannya Aska, nama lengkapnya aja. Kebetulan saya diminta tolong terkait dengan ada seorang anak ya, katakanlah anaknya sendiri, walaupun itu adalah menantu, yang memposting tulisan-tulisan yang menyudutkan nama baiknya, seolah-olah ayah Aska ini telah berselingkuh dengan karyawan dan sebagainya dengan bukti-bukti yang ada. Sehingga orang tua ini kaget, kok ada apa kaitannya dia sebagai seorang ayah, dia adalah mertua ya, kok tiba-tiba diseret dengan persoalan ini. Sehingga dia minta tolong saya bilang, ya udah kita coba beri somasi atau teguran seorang ayah kepada anaknya, meminta klarifikasi kenapa memposting sesuatu yang menyudutkan, yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi isu-isu yang seperti itu. Dan kami sudah layangkan surat teguran, kami minta klarifikasi kepada India atas postingan baik yang melalui Instagram story-nya maupun yang ada dimuat di media online. Tujuannya ini adalah teguran dari seorang ayah kepada anaknya, kenapa kok memposting hal-hal yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu aja. Jadi prihatin dia sebagai seorang ayah dilibatkan dengan persoalan ini. Kalaupun seandainya ada sebuah keretakan dalam rumah tangga, itu menjadi urusan pribadi. Orang tua gak ada kaitannya, tapi kenapa harus dibawa-bawa, apalagi diposting tulisan-tulisan yang tidak pada tempatnya. Jadi kita belum melangkah secara hukum, tapi melangkah secara hukumnya hanya memberikan teguran supaya dia bisa mengklarifikasi, kalau memang segera meminta maaf kepada orang tuanya. Itu aja yang kami lakukan, teguran seorang ayah kepada anaknya. Apa sih kaitannya? Kalau Anda berumah tangga bermasalah, ya silakan. Tidak ada satupun yang bisa mencampuri rumah tangga masing-masing, termasuk ayahnya. Tapi jangan dibawa-bawa ke persoalan-persoalan yang nggak ada kaitannya. Apalagi memposting, dia mengganggu karyawan lah, semua itu ada semua buktinya dikirim ke saya. Saya nasihatkan kepada ayahnya, ya udah saya tegur dulu sebelum saya melangkah untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Seperti itu langkah yang saya lakukan.